Tuh sahabat ya, ini jalannya sampai menerobos begini sahabat. Tuh. Katanya di bawah ada satu rumah ya sahabat. Tuh masya Allah ya, airnya tuh ada si bapaknya ya yang lagi ngelak gombong sahabat. Ini jalannya lawadok sekali sahabat. Pak punten bareng iringan. Punten. Nuju iya nyapanya ngalah ngomong. Punten nyapa panya. Tuh sahabatnya seperti sahabat lihat tuh masya Allah ya. Di sini bukitnya banyak batu sekali sahabat tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Pandan Wangi, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sahabat Pandan Wangi sehat ya dan dimudahkan rezekinya ya sahabat ya. Nah sahabat, masih di Kampung Sungaren ya, Kecamatan Mande. Nah sahabat, kali ini saya lihatnya itu banyak sekali batu-batu ya sahabat ya. Tuh masya Allah sangat gede-gede sekali ya. Dan gak tahu ini batunya batu situs purbakala atau enggaknya sahabat, saya gak tahu. Tuh dan di situ sahabat ya ada gak tahu rumah gak tahu villa ya sahabat. Batunya sangat gede-gede sekali sahabat, masya Allah ya. Ini mengingatkan saya ke situs Gunung Padang ya sahabat. Tuh. Oh ternyata ini saung sahabat ya. Tapi tuh di bawahnya sahabat banyak batu juga ya, dan saya insya Allah akan tanya-tanya ya, siapa tahu aja ada orang di sini sahabat. Batunya ini sangat gede-gede sekali sahabat ya, masya Allah ya. Dan tuh, itu ada sejenis villa sahabat ya. Itu atasnya dan sangat indah sekali sahabatnya. Pemanawian bapak itu sejarahnya batu naon ya? Oh kio. Dan ini sahabat mengingatkan saya seperti di Gunung Padang ya, tapi Gunung Padang kan batunya itu kerucut, yang ini mah lebar-lebar dan gede ya. Masya Allah. Oh dan ini ternyata sahabat ya, katanya ini bukan batu purbakala ya, dan ini cuman batu biasa aja sahabat. Mungkin dari dulunya lemparan-lemparan dari letusan gunung juga sahabat ya. Soalnya saya tanya dari warganya nggak ada yang tahu ya. Tuh masya Allah ya, ada yang bawa durian juga sahabat, masya Allah. Nah sahabat Pandan Wangi ya, ini yang saya herankan, ini batunya tuh pada gede-gede sahabat, kayak peninggalan zaman dulu ya sahabat ya. Tuh. Soalnya dari jenis batunya ya sahabat, ada yang garis-garis kayak gini sahabat tuh. Masya Allah ya, tuh sangat indah sekali sahabat tuh. Itu dari atasnya ya. Nah, ini villanya sahabat ya. Nah di sini sahabat
airnya asli dari pegunungan, sahabat ya. Sangat jernih sekali, sahabat. Masya Allah ya. Pokoknya mah kalau sahabat pandan wangi di sini ya pasti betah, sahabat, dengan nuansa pegunungannya yang sangat dingin sekali, sahabat. Itu Asep Hendra official ya, saya berdua, sahabat. Kita akan lihat ke bawahnya, sahabat ya. Masya Allah ya. Ternyata sahabat itu ada lauknya ya. Ikannya sangat gede-gede sekali, sahabat. Kita akan ke bawah ya, sahabat. Masya Allah ya, ini mah airnya langsung dari gunung, sahabat. Sangat indah sekali ya. Nah sahabat, bila sahabat pandan wangi lagi galau ya, lagi pikirannya ruwet, nah coba datang saja ke kampung Sungareun ini, sahabat. Dengan suasana alam gunungannya yang sangat asri sekali, sahabat, di sini ya. Nah, sahabat, ini yang ditunggu-tunggu teh, sahabat tuh. Durian ya, sahabat tuh. Masya Allah ya. Dan ternyata di sini selain suasananya yang indah dan sangat sejuk sekali, sahabat, di sini ternyata gudang durian juga, sahabat ya. Duriannya sangat gede-gede sekali. Tuh, bapak lagi, bapaknya lagi nyantai ya. Tos beres, pati kebon ada, Chan? Tos mohon. Oh, mohon. Ya ninggal batu nam dekat ke arah genggengnya banyak. Mohon. Oh mohon. Oh berarti ya batu nam batu biasa pengintennya sanes batu situs purbakala sanesnya. Dan ketinggal lemah sih gak batu tos zaman bahula. Mohon. Sarang bapak sana. Sarang bapak sana. Pak Apud, nah, apa-apa mah nunggu jaga diri pengintennya. Oh, ini ternyata sahabat ya, sarang Pak Apud nih yang jaga villa di sini, sahabat. Tuh, Masya Allah ya. Dengan pemandangan alam yang sangat indah dan sejuk, sahabat. Sangat indah sekali ya, sahabat. Masya Allah ya. Tiis celiharang mata di sini, mas, sahabatnya. Dan itu, sahabat, ke bawahnya masih banyak juga ya bebatuan-bebatuan ya. Dan saya tanya-tanya, ternyata ini bukan batu situs purbakala, bukan ya. Ini cuman batu biasa, sahabat.
Gilanya ya, sangat memanjakan mata sekali. Ini pinggirnya ditanamin pohon jambu dan durian, sahabat. Durian sama sirsak juga ada, sahabat, tuh. Masya Allah ya, si bapaknya sangat rajin sekali, sahabat ya. Tuh. Dan itu masih ada juga, sahabat ya. Ini mah kayaknya batunya teh dari gunung mungkin ya, sahabat, yang menggelolong, apa bahasa Indonesianya mah menggelolong teh, menggelinding kayak, sahabat, tuh. Masya Allah ya. Dan batunya, aduh, sangat indah sekali, ngampar, sahabat ya, kalau bahasa Sundanya mah ya. Ini kampung Sungareun memang sangat indah sekali, sahabat. Ini mah pasir eta, apa namanya, pasirnya dikelilingi bebatuan-bebatuan juga, sahabat. Dan alhamdulillah, sahabatnya, di sini akses listriknya sudah masuk ya. Nah, sahabat, mungkin penelusuran saya cukup sampai di sini ya, sahabat ya. Dan dikarenakan cuacanya juga sudah mendung-mendung, gerimis-gerimis gak karuan, sahabat ya. Aku pamit dulu, sahabat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak mengenakan ya, sahabat ya. Nah, sahabat, aku pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dadah. Bye-bye.